tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh di jurang dan mengalami cedera saat mendaki Gunung Lompo Batang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pendaki bernama Fahrul alias Alung 36 asal Kabupaten Maros dilaporkan terjatuh pada Jumat malam, tanggal 12 Maret tahun 2021. Lokasinya di kawasan yang disebut Pasar Sanjaya, yang terletak di antara Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawah Karaeng.